Eh sayang, aku semalam mimpi loh. Mimpi apa mas? Aku itu mimpi punya usaha kaos, punya sablonnya juga. Loh iya tam mas, itu kan impiannya mas Haimin setelah nikah punya usaha itu. Iya pengen banget aku. Apalagi pas hari raya kalau punya usaha kaos pasti rame yang beli. Ya udah mas, nanti nabung pelan-pelan, siapa tahu nanti tercapai punya usaha kaos. Iya amin. Ya udah aku berangkat dulu ya, mumpung lagi rame loh yang pesan gobekku. Iya mas, hati-hati, jangan lupa makan siangnya ya mas, kalau capek istirahat. Iya makasih ya udah ingetin ya. Udah berangkat dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kalau aku punya usaha kaos, aku kasih nama apa ya? Hai kaos. Ah, jelek. T-shirt hai. Waduh. Apar. Hai aparel. Wah, bagus itu. Ya udah, sekarang aku kerja dulu cari uang yang banyak. Ribo, sini kamu. Coba, Bapak mau ngomong. Apa, Pak? Coba duduk. Aduh, apa sih? Ingat ya, Bapak gak mau lihat kamu main ke kosan Sinta lagi. Awas aja kamu, bikin malu Bapak kamu itu. Loh, Pak. Aku lo cuma lewat, Pak. Terus Raffi itu teriak-teriak, Mbak Sinta, Mbak Sinta. Malah denger Mbak Sintanya. Ya terus ngapain kamu bilang gak kuat lihat bodinya Mbak Sinta? Mesum kamu itu. Waduh, iya, Pak. Tajar. Ngawur Bapak ini. Pak, emang badannya Mbak Sinta itu lho, Pak. Bagus, Pak. Gak boleh aku muji itu. Kamu itu bukan muji, tapi otakmu itu mesum. Aduh, bilang mesum on otakku. Dikira Bapak gak tahu isi otakmu. Udah pak, gak usah marah-marah terus. Masih pagi ini loh, darah tingginya naik nanti. Biarin, darah tinggi bapak naik. Oh iya, kerjaanmu gimana itu? Jadi kerja gobek gak? Waduh pak, kripo ini lo masih bingung pak buat ngawalinnya pak. Terus kalau gak ada yang pesen, kalau gak ada yang order, buat apa pak? Buang-buang waktu aja. Ya Allah kripo, kamu itu bukan bingung ngawalinya, tapi kamu emang gak ada niatan kan? Loh, kata siapa? Kripo ada niatan kok pak. Ya udah, palingan besok Kripo mau kerja gobek-gobek itu. Nah, gitu dong. Ya udah, Bapak mau berangkat nganter dulu. Kamu jangan lupa latihan ya. Iya. Ya udah, Bapak berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya Bapak marah-marah terus. Habis ini aku tak kerja, Pak. Lihat aja, aku enggak bakalan minta duit ke Bapak. Bu, jual rujak, Bu. Oh iya, Nak. Oh, beli satu, Bu ya. Bungkus. Oh ya. Bungkus 10 aja. Oh, aja ayo. Cantik ya. Bungkus ya, Bu ya. Tunggu di mana? Oh, nunggu kono, Nak. Aja ayo ne. Ih. Jadi baper aku kan dibilangin cantik sama ibu itu. Nur iku, Cek Ayune. Wih, ada Mbak Sinta di Burohimun. Aku tak kesana aja beli es. Kertas minyak gak ono. Sik tak cukup nang jero rek. Permisi, Mbak. Oh iya, Mas. Loh, mana ini Bu Rahim? Bu Rahim, S1 jas jus. Permisi ya, Mbak. Oh, iya, Mas. Eh, Mbaknya warga baru ya di sini. Kok gak pernah kelihatan? Apa mampir ke rumah saudaranya? Oh enggak mas, aku di sini ada job nyanyi mas. Paling satu bulan aku balik lagi ke kampung mas. Oh job nyanyi, berarti mbaknya biduran ya? Oh biduan ya? Iya biduan. Oh iya, kalau masnya kesibukannya apa? Kerja atau kuliah? Kerja mbak, buka usaha pom bensin. Wih keren masnya, berarti masnya pengusaha ya? Iya mbak. Widi, masih muda udah jadi pengusaha. Badalan pom bensin eceran itu pakai botol itu. Do, are ayu, kilo rujake mari ki. Eh, iya bu, mas, aku tak balik duluan ya, udah selesai punya aku. Oh iya mbak. Wih. Enak ini kayaknya. Udah lama enggak makan rujak. Kalau jalan itu loh. Waduh. Enggak kuat atau enggak kuat nahan ini. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, ngatung. Kau ini kok aneh benar sih, Tung, ya? Dulu waktu itu enggak dijual banyak yang mau beli kau. Sekarang giliran kau mau dijual, enggak ada satupun yang mau beli kau. Ya, aneh benar kau ini, Tung.
Aku paham, Tung. Kau tuh udah nyatu dengan aku. Tuhan kau tuh aku. Tapi tolonglah, ketika aku butuh kau tuh gak usah bawel, gak usah rewel gitu loh. Mogok kau tuh. Oh, ngatung. RT itu ngapain ngomel-ngomel sendiri sama sepeda bututnya itu? Emang agak gila RT ini. Kau nih, Tung. Kok kayak dengar suara biji durian tuh ya? Ini pasti ngeledek atom nih. Paruh. Sepeda butuh gitu dipelihara sama Pak RT. Hah? Barusan ngomong apa kau? Bilang apa kau, hah? Apa sih Pak RT? Nggak bilang apa kau, cepat kau. Pak RT, mending sepeda butuh itu dijual atau jelek-jelekan dirongsokin ke Pak Wike itu, Pak RT. Kurang ajar mulut kau ya. Kau jangan mentang-mentangan orang kaya, kau terus merendahin si Atung kau nih ya. Lagi ngapain kau kesini, Pak? Pak RT, maaf, bercanda Pak RT ya. Aku mau ke rumah Raffi, terus lihat Pak RT ngomel-ngomel sendiri itu loh. Ada Pak RT. Ya udah Pak RT, aku mau ke Raffi dulu ya Pak RT. Gara-gara dia tadi pagi aku dimarahin, diomelin sama bapakku. Gara-gara Raffi? Iya. Gara-gara apa emang? Udah, nanti aja cerita. Aku sini nanti Pak RT ya. Nanti bawa gitar, kita nyanyi lagi. Pak RT, enggak lagu-lagu. Nggak usah kau bawa gitar kau. Ngapain gitar putus bawa-bawa lagi kau? Putus? Lihat aja nanti Pak RT. Ya udah, aku tak kesana dulu Pak RT ya. Assalamualaikum. Kesana kau, nggak usah balik lagi kau sekalian kau. Waalaikumsalam. Biji kok. Kau kesini aku tutup pintu dulu ya. Kau. Nggak mau aku lihat kau kecewa aku sama kau. Tadi tuh pas deket Pak Sinta rasanya gemeteran sampai kaki-kaki. Nah itu Raffi. Gara-gara dia aku diomelin, dimarahin sama bapakku. Fi, Kribo, ada apa, Bu? Ada apa? Gara-gara kamu, aku dimarahin, diomelin sama bapakku. Lah kamu ngapain nyalain aku? Semua ini gara-gara kamu, Fi. Lah kamu ngapain nyalain aku, Bu? Bapak kamu marah itu gara-gara kamu bilang badannya Mbak Sinta itu bagus. Loh. Ya salah kamu sendiri. Iya, Fi, salah aku nanti, Fi. Kamu habis dari mana? Ini, Fi, aku dari rumah. Barusan aku lewat rumahnya Pak RT ya. Pak RT itu agak stres ya? Agak stres gimana, Bu? Lah, Pak RT masa ngomong-ngomong sendiri sama sepeda? Kayak orang sakit jiwa loh. Ngawur kamu, Bu. Loh ngawur gimana? Beneran, Vi. Pak RT tambah gila, Vi. Loh, ngawur malah dibilang tambah gila. Loh, yaudah, Vi. Aku tak pulang dulu, Mas ya. Aku mau ke rumah Pak RT habis ini. Tapi pulang dulu aku. Ikut gak kamu? Enggak, Bu. Capek aku habis jualan bensin, Bu. Walah, yaudah aku tak balik dulu ya. Bu. Bapakmu kemarin beli bensin belum bayar, Bu. Berapa? Satu, Bu. Waduh, cuma satu aja. Yaudah, nanti aku bayar. Kebiasaan bapakku itu. Bayarin ya, Bu. Iya, Fi. Soalnya uangnya buat muter, Bu. Oh gitu, tak? Yaudah, ya. Kita balik dulu ya. Ya, hati-hati, Bu. Yaudah, kalau ikut ke rumah ya? Ya. Kak Darmeser, mana apa ya enaknya ya? Mau ke lapangan ini, males aku. Waduh, kesel kabeh aku. Waduh, kamu ini jadi cowok kecapean. Lek mulih loh, lek kesel kabeh seneni aku nang mau. Main apa ya enaknya ya? Di sini aja loh, enggak kemana-mana enak. Apa ya? Hah, aku punya ide. Gimana kalau kita main pukul-pukulan botol? Wah, iya, seneng iku yo. Tapi awak mulai kalau jo ngamu lho yo. Iya, tenang aja. Bentar ya, tak ambil dulu botolnya di rumah. Yo, Pen, oke. Awas ngamuk kalah kok. Makanya helmku tak cariin di rumah sana, nggak ada. Ternyata di rumah sini helmku. Loh, hai minta itu. Ngapain anak itu? Bismillah, hari ini orderanku banyak. Ini loh, padahal masih jam segini, tapi banyak yang order. Weh, Haimin, semangat banget cari uangnya. Habis uangmu itu. Apa, Bu? Kamu itu kemana aja? Aku nggak pernah kelihatan. Loh, biasalah, Min. Sibuk ngabisin uang. Ya kalau kamu itu sibuk cari uang. Iya, Bu. Percaya aku, uang banyak. Nggak usah sombong, Bu. Yang sombong itu siapa, Min? Emang kenyataannya kok uangku banyak. Makanya sekarang aku lagi ngabisin uang. Kalau kamu kan lagi cari uang. Beda level lah, Min. Sombong kamu, Bu. Min, ayolah berubah. Masa dari dulu hidupmu gitu-gitu aja? Nggak ada perubahan sama sekali. Nggak apa-apa, Bo. Walau hidupku sederhana. Yang penting semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Daripada ngandelin orang tua. Soalnya aku ini perintis, Bo. Bukan pewaris. Loh, kurang ajar. Emangnya kenapa kalau aku ngandelin orang tua? Gini, Bo. Bangga itu kalau hasil dari kerja keras sendiri. Bukan malah nyombongin harta orang tua. Loh, ya biarin lah, Min. Yang penting aku kaya, kamu kismin. Pergi dulu aku, Min.
Nggak apa-apa, Bo. Sekarang aku dihina. Tapi lihat aja suatu saat nanti. Roda kehidupan pasti berputar. Toha tuh kemana ya? Jam segini belum pulang tuh biji tuh. Kebiasaan benar tuh orang ya. Nggak langsung pulang. Dia pasti main gitu. Pak RT! Ya ampun, pasti biji durian tuh ya. Masuk, Bo. Nggak dikunci, Bo. Oke, Pak RT. Masuk. Hei, Pin. Ini loh botolnya, Pin. Kamu ini belum mulai permainannya dipukul duluan. Tuh, jajal. Enak pun dah. Ayo. Ayo, batu keras gunting ya. Singkara-kara yang kepuk ya. Ya, ayo. Aduh, sakit kepala aku kadal mesir. Loro yo ndak yo awake yo. Iya pin sakit pin kamu sih, keras-keras lek muku. Yo we, leren. Wis, aduh. Eh pin, beli es aja yuk ke emak yuk. Haus aku. Ayo sing, enak sing kelusutan ini tenggorokan. Ayo. Aduh. Pak RT, ada apa kau sini? Mau servis gitar lagi kau? Lihat ini Pak RT, lihat Pak RT. Wih, baru nih. Gini kan enak dibelikan baru. Loh, gimana? Bagus nggak? Bagus. Gini bagus nih dibelikan yang baru, bukan disambung. Ya? Pak RT nggak bisa, ya tak belikan baru Pak RT. Udah, bagus, mantap nih. Pak RT, aku kesini mau minta ajarin vokal Pak RT. Dulu kan ikut Master Chef Pak RT. Master Chef dong, iya Ninja Warrior, Indonesia Idol. Itu. Tapi kau tuh nggak cocok kalau latihan vokal. Muka kau tuh cocok jadi preman juga kau tuh. Preman. Ayo Pak RT, ajarin Pak RT. Oh, kau ini ada. Yuk, ajarin vokal gitu Pak RT. Kalau gitu. Ya. Kita latihan ada dulu kalau gitu ya. Jangan laku yang tak laku laku loh Pak RT. Iya, udah latihan ada dulu. Ya, ayo Pak RT. Badan tegak. Tegak, gitu. Kaki ya, sini. Gini kakinya. Nah, gitu. Terus, kepala gini. Satu, tuh. Dua, tiga kali. Tiga. Kanan, balik. Tiga. Oh, satu. Gini, bukan mereng malahnya. Gini. Nah, gitu. Terus ke atas. Ini stretching namanya ya. Lah. Stretching, pemanasan dulu. Ya. Latihan vokalnya mana, ya, Pak Arte? Sini. Wow. Terus gini. Gini. Nah, gini. Ya. Terus gini lagi. Gini. Nah, gitu. Latihan apa? Udah siap, Mari. Udah siap. Siap. Terus. Gini. Dipijit nih. Ini bukan pijit, Pak Arte. Ini loh, pelekan. Nah, gitu. Sebelah lagi. Pijit. Gak nyampe, Pak Arte. Oke, berarti udah siap. Oke, latihan ya. Nanti dulu ya. Oke. Oh, gak siap nih. Oke, siap ya. Siap. Biasa tuh kalau misal di aku dulu ya ada tiga cara tuh dulu. Oh, tiga tuh. Yang pertama tuh yang mudah kayak gini. Hu 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 hu. Nah gitu. Hu 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 hu. Kon. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Nah gitu. Boleh. Yang kedua gini. Hu hu hu. Aduh. Benar. Saya. Hu hu hu. Bukan yang nyedot nyawa orang. Masa gitu Pak RT? Kayak gitu, dulu kayak gitu aku di Indonesia Idol lu. Mantap, ini yang terakhir biasa paling sulit tuh. Tapi kalau misal kau udah bisa ini, udah mantap kau jadi penyanyi. Ya coba. Kayak gini. Gitu. Tuh kan, aku belum ke situ udah ketawa dulu Pak RT. Ya, emang kayak gitu caranya. Itu ketawa dong. Kayak gini. Gitu. Aduh. Apa nih, Bu? Apa yang kau tunggu kabel bakar kayak gini? Ah? Kayaknya taiku keluar dikit ini Pak RT. Bobo. Aduh iya Pak RT, mencret Pak RT. Mbok tai dipulang lah kau. Tak pulang dulu aku Pak RT. Pulang dong. Oh, kau nih gue bukan mulut kang latihan, malah pantat kau yang latihan.